Assalamualaikum keluargaku, apa kabar? Kembali lagi dengan keluarga Orange. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Satu lagi kuliner malam yang ada di kota Nganjuk, yaitu nama tepatnya Angkringan Mbah Singo. Lokasinya ada di Jalan JA Suprapto. Angkringan Mbah Singo ini menyediakan berbagai macam jenis minuman hangat dan dingin, mulai dari wedang jahe, wedang seraba, wedang-wedang kesehatan, jus, dan berbagai macam minuman dingin. Ada juga sate-satean, nasi kucing, mie rebus, mie goreng Jawa, mie ayam, mie indomie goreng, indomie rebus. Dan yang pasti harganya murah meriah. Sate-satean dihargai mulai dari Rp2.000, dan nasi kucing 2,5, mie goreng, mie rebus, nasi goreng 10.000, mie ayam 6.000. Semuanya murah dan rasanya enak. Buka setiap hari kecuali hari Kamis, mulai dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Disediakan meja dan tempat lesehan, ada musola serta toiletnya. Tempatnya bersih dan nyaman banget, sudah seperti rumah sendiri. Alhamdulillah pesanan kamu sudah datang. Ini ada nasi kucing, sate-satean, es teh, susu jahe. Nah, nasi kucingnya seperti ini isiannya. Ada mie, ada telur, sambal terasi, dan kering tempe. Untuk harga Rp2.500, saya rasa ini murah ya. Untuk sate-sateannya sendiri, jenisnya macam-macam. Ada sosis, ada tahu, ada kulit, usus, kepala ayam, macam-macam pokoknya. Nah, sebelum disajikan itu dibakar terlebih dahulu, diberi bumbu gurih manis. Jadi saat kita santap, sate-sateannya terasa hangat dan enak. Makan nasi banting atau nasi kucing ditemani dengan sate-satean. Sedap ya. Selain sate dan nasi banting, kami juga pesan mie rebus Jawa. Wah, porsinya besar kan? Sampai penuh ini piringnya. Seporsi ini harganya cuma Rp10.000. Walaupun nasi banting porsinya kecil, tapi lauk-lauknya itu semua rasanya enak. Semua bumbu-bumbunya kerasa, sambelnya juga pedas, mie-nya itu juga gurih manis. Kering tempenya itu juga rasanya enak. Untuk mie rebus Jawanya ini rasanya seger ya. Keluargaku ada aroma bawang gorengnya. Kemudian rasa bawangnya tuh terasa, apalagi ditambah dengan topping bawang goreng dan ayam. Ayamnya ini juga pakai ayam kampung. Walaupun di angkringan tetap pakai ayam kampung. Enak wis pokoknya. Patut dicoba ya. Kunjungi Angkringan Mbah Singo kalau lagi mampir ke Kota Nganjuk.
Oke, keluargaku, sampai di sini dulu ya vlog keluarga Orange. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Assalamualaikum, terima kasih, bye-bye.